Malam Anugerah iNewsmaker Award 2016 berlangsung meriah. Penghargaan diberikan kepada 14 toko yang dinilai berprestasi di bidangnya. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Arief Yahya sebagai Menteri Inovatif. Ini tak lepas dari keberhasilan Kementerian Pariwisata mendongkrak citra dan angka kunjungan wisata Indonesia. Ujungnya dulu, branding Wonderful Indonesia sudah mengalahkan Truly Asia-nya Malaysia dan juga Amazing Thailand. Jadi dua brand terkuat di Asia Tenggara sudah kita kalahkan. Pertumbuhan pariwisata Indonesia juga jauh di atas rata-rata dunia. Toko lain yang menyabet penghargaan antara lain Mensos Hovifah Indar Parawansa yang aktif memerangi kejahatan anak, Rio Haryanto untuk kategori olahraga, serta Surono untuk lifetime achievement. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.